Polis menahan seorang lelaki selepas dia merempuh pagar utama Istana Iskandariah di Kuala Kangsar, Perak dengan sebuah kereta pada Isnin. Pada kejadian kira-kira jam 7.40 pagi itu, suspek berusia 30 tahun yang bekerja sebagai pemandu lori simen turut mengacukan pistol mainan ke arah polis yang cuba menahannya. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Razali Ibrahim berkata, suspek pada mulanya meminta kebenaran memasuki istana. Kononnya mahu bertemu dengan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, tetapi tidak dibenarkan. Rupanya dia tiba-tiba dia masuk gear, dia bawa kereta dengan laju dan terus merempuh pintu istana tu. Pintu yang di sebelah kiri, menyebabkan rantai pintu istana tu dan mangga dia tercabut dan terputus, pintu tu terbuka dan dia terus masuk, drive kereta dia terus masuk ke dalam istana. Jadi bila dah anggota kita terus mengejar dia dengan motosikal tersebut, dan bila dia turun, dia mengeluarkan dengan mengacukan pistol mainan kepada anggota kita. So berlakulah pergelutan di situ dan akhirnya kita dapat menangkapnya dan kita bawa balik ke balai inilah. Menurut Razali, ujian air kencing menunjukkan suspek positif dadah jenis amfetamin dan metamfetamin. Empat kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 427 dan Seksyen 447 Kanun Keseksaan kerana melakukan bencana pada pagar istana serta pencerobohan istana, di samping Seksyen 186 Kanun yang sama kerana menghalang tugas penjawat awam serta Seksyen 8 Akta Senjata Api 1960.